Lagi bersama Kak Sophia Sarawak di dalam channel kita pada kali ini Kak nak panen-panen nanas. Kita petik buah rambutan kali ini. Ini adalah buah rambutan Kak di kebun yang satu lagi, dan buah ini tidak pernah mengecewakan Kak. Memang tiap-tiap tahun berbuah. Wah, seronoknya kan tengok nih semua kuning. Oke, apa kata kita mulakan dari sekarang. Wah, bestnya. Tengok nih guys. Oh, yeay. Kita simpan dalam mangkuk. Petik lagi. Ada juga buah yang berwarna merah di atas sana tuh. Pokok yang satu lagi. Buah ini memang berbuah setiap tahun seperti yang Kak kata. Tengok nih sampai ke tanah-tanah pun ada buahnya. Tengok nih, kita pun akan ambil juga. Sayang bah. Tuh, hai. Buah yang ini sangat manis. Ini adalah buah rambutan kuning. Wuih, banyaknya. Oke, ini adalah tanah kebun kami yang satu lagi guys. Tanah kebun kami yang satu lagi. Rencananya kami juga mahu buat rumah di sini sebenarnya. Tengoklah nanti ada rezeki, kita buat juga rumah di sini ya. Wow. Kita nak ambil yang bahagia lah satu. Nanti kita akan bawa buah ni balik ke kebun guys, pergi berkenur. Bawa dan makan di sana. Apa yang herannya di sini guys, ini adalah pokok yang sama tetapi buahnya sangat berbeza. Ada dua batang pokok, tak tahu dari mana datangnya, mungkin ia berkahwin dahulu. Yang ini berwarna merah dan ini berwarna kuning. Sepatutnya semua yang ditanam sebenarnya adalah yang kuning, tapi tiba-tiba ada yang merah. Nah, kita anggap ini sebagai rezeki kita lah kan. Oke, kita tengok buah. Tengok nih, ia dari pokok yang sama. Ha, tengok. Kami memang jarang ke sini sebab itu ya, ada semak sedikit sebab memang jarang datang ya. Jangan saya nak pergi di atas guys, saya tak dapat panjat. Saya tak pandai memanjat pokok. Lagipun pokoknya tak sesuai dipanjat sebab ia berbuah di hujung, bukan berbuah di pohon yang kita boleh panjat tu. Wah, bestnya kan. Nantilah kita rasa. Takkan tinggalkan walau sebiji pun buahnya guys, kalau dapat kita ambil semua.
kita potong dia dari dahan dia ni biar tidak itu guys, besar sangat kan, gedabak dalam tu. Loh, okay, kita cari tempat yang lebih terselindung ni, matahari ni panas betul ni. Okay guys, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Lepas ni saya balik ke rumah, saya nak sambung lagi panen buah cili. Ada banyak buah cili neneknya di sana. Kita akan sambung lagi kerja kita menuai hasil buah-buahan dan sayur-sayuran kita. Okay, tengok ni banyak. Kita dah shopping di Imart. Kita akan pastikan bag shopping kita ni penuh baru kita balik. Banyak lagi tu guys. Okay guys, thank you for watching and bye bye. Bye. Tengok ni guys. Oh, bolehlah kita buat sambal sikit. Lebat ni buah ya. Sayang juga tidak diambil kan?